Hai, assalamualaikum. Imam Syam here. Okey. Hari ni kita ada terima orang besar ni. Okey, cuba buka ni. Apa ni? MT Art Fright apa tu? Top urgent. Itu this. Okey, apa dia GMT? Tengok apa guna oil. Bagi dia punya packing ni. Okey. Gambar dulu lah. Okey. Kasi gambar dulu untuk apa tu? Kita read dalam apa tu? Topi. Ini saya order kat topi ni. Aku order pakan taklah kecil. Taklah besar sangat. Apa kotak punya lah besar ni. Otak menteri dia pakai. Emas Nation Airline. Dia nampak tu. Besar dia punya. Okay. So kau tak ada kotak kecil kot. Ini dia bagi. Kita taruh dengan bubble wrap ni. Bubble wrap ni lagi patutlah. Barangnya ni je. Ni power supply. Apa punyalah kau taruh ni. Bagus. Memang baiklah dia punya ni. Itulah ni bubble wrap memang. Tak sekan baru dulu. Okey. Ini packing terbaik ni. Packing yang terbaik pernah saya dapat ni. Okey dah kotak ni. Boleh saya pakai buat hantar baja. Okey. Ini beberapa tahun saya tunggu menalah ni. Baru dapat. Okey. Nak tengok dia punya ni. Okey. Ini PSU untuk apa tu? PC Dell. Foto. Okey. Harapnya tak salah ni. Nak ambil PC video kat atas ni. Okey. Okey. Nanti kita pasang tengok. Okey ke tak? Ni berapa tahun saya cari ni. Baru dapat. Okey. Begini. Okey. Kita cuba pasang. Okey, ini dia punya apa tu? PC tu. Okey. Melap ni. Rabuk ni. Ini kena kencing kucing ni. Okey. Buka dia ni. Buka agak ni. So ini lah dia punya. Ini punya supplier ni. Ini power supply dia ni. Kena buka ni. Okey. Ngam soy. So memang dia ada ni. Apa benda ni? Apa benda yang patah ni? Okey. Kena buka semua ni. Apa ni ni? Kena buka ni. Okey. Nampak kan? Okey, ni kasi pasti dulu. Ni. Buka semua ni. Ini untuk buka. Okey. Apa sudah ada mana barbecue ni? Mana barbecue ni? Kita buka skru ni. Okey.
Mana sepuluh dia nih? Buah sepuluh. Ini tanya kakak Vicky mana? Iya. Okey. Oh, dia pakai 2 skru je. Okay. Mana ni? Okey. Ah, dah. Terbuka. Baik, apa lagi ni? Okey, buat apa pun ni? Ni. Tak. Buat apa pula sini ni? Aduh. Eh, punya kabel ni. Nampak ni. So, kena buka ini dulu. Buka ini. Eh. Oh, ini buka. Nah, oh. Ini, oh ni hadis dia. Cabut je hadis dia ni. Okey. Cabut dulu. Rem dia. So nak kena vacuum ni. Soy. Okey. So okey. Dia punya ni kita tutup sini lah. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Hai. Mana tak nampak. Okey, ngam. Dia punya ni. Plug ini masuk sini. Okey. So rem dia kita ke sana. Pasang rem satu. Okey. Kita pasang satu rem juga. Ini untuk hadis. Hadis. Okey. Stay pop supply dia. Okey, sambung dia punya ni. Ini, ini screen dia. Sos of dia VGA. Ok, kita sambung sini. Ok, so ni power supply. Bismillah. Oh, terus hidup. Nah, keluar. Nak hidup. Okey, cantik. Hidup. Nah, Isena terus hidup. Okey, so tak masalah lah. Wah tu, titik free. I want to continue. Set semua set. Okey, nak kena check dia punya apa tu ni? Nak kena check dia punya BIOS. Ini bateri BIOS ni. Okey. Nanti nak kena blue lagi. Ada buah-buah ni kasi dekat. Betul. Test ni ni kan. Ni memang hidup lah. Terong salah tu. Sudah hidup tu. Okey. Sambung. Ni untuk PC. Apa tu? Repair. Okey. So kita boleh. Okey. Ada restart mana? T-Black 960 series. Okey.
Okay, no problem. Boleh jalan. Sekali nak kena kasih bagus. Okay, so cabut pula ni. Kita nak test ni satu lagi ni. Okay ke tak? Oh, tak nampak dia punya ni. Dia punya ni. Cantik. Terus keluar ni, nyala ni. Ha. So ini mungkin nak kena spray sikit dia punya tu. Dia punya apa tu, apa tu? Dia punya button ni sangkut-sangkut. Nak kena cuci dia punya ni. Tahu ni. Buka ni. Okay. Ha. Oh, ada telur cicak. Telur cicak hancur lah. Okay, saya kasih up dia. Okay, beres. So kasih matilah. Saya kena kasih screw ni tu. Okay. Okay, ni saya dah cabut dia punya apa tu, bateri CMOS. Test ni. Zero. Eh, 0.03 je. Nampak tu 0.03 je. Okey, ni bateri kita, ni bateri baru. Okey. Kita buka bateri baru ni. Okey, ni bateri baru. Okey, test. Ah, 3 volt tu, 3 lebih nampak tu. Ah, 3 volt tu. Okey. So, kita masuk sini lah. Okey, ngam. Ngam-ngam soy. Okey. Ini boleh dispose. Okey, so pasang dia punya ni. Ini si dirong dia. Pan. Ambil spare apa jap? Ya. Okey, kita nak pasang si dirong dia ni. Yang ada untuk apa tu, kabel SATA biru. Okey, biar kita pasang dulu. Lepas tu ni kabel power. Yeah. Okey. Silau. Apa tak ya. Okey, ini sudah ada lock dia ni. Ini ada lock kat sini. So, kita pasang. Si masuk dia. Itu. Mana ni? Mana ni? Tak jumpa dia punya, tak jumpa dia punya track. Kita pasang dia punya power supply. Okay, so ini dia kabel SATA dia lah. Okay, so ini untuk apa tu, kita akan letak sini. Ini untuk ni hard disk. Okay, so kita pasang terus lah hard disk ni. Ni, okay. Apa boleh beli ni? Okay, so ini kabel SATA dia. Pasang ke bawah. Okay, so ini masuk sini. Okay, so beres.
Okay, situ. So asyik baik ada spare keyboard lama ni, yang PS2 punya. Tujuk sini. Warna purple. Okay, so kita sambung power supply untuk kita tengok. Okay, hidup. So this by CD-ROM. Okay, dia jumpa sini kotak tu. So boleh running jap. Okay. Okay, dia dah keluar situ. So kita tekan F1. Continue je buat. Kau dia run lagi. Dia start balik lah. Oh, start balik. Tong. Start window. Mungkin sebab dia lama, kita cuba masuk safe mode. Okay. Ni dah setahun lebih katanya. Tahun ke dua tahun ni tak jalan ni. Duduk dalam store. Tadi ni okey lagi tak tahu. Dia start balik. Dia tak boleh masuk lah ni tu. Apapun nanti jap kita ni, kita cuba masuk apa tu, BIOS dia. Kita masuk BIOS dulu, tengok macam mana boleh ke tak. Apa ni, macam mana dekat BIOS ni lah. Tak pun lupa ni, dia tekan F2 ke F2 apa ni. Okay, ni masuk sistem board. Okey, general boleh tengok sini. Memory install 2GB 800. Oh, memory speed lah apa tu. Ini system date time. Date time berubah ni. Okey. Macam mana saya nak tu lah. Lock default apa semua. Oh, dia pakai mouse. Alamak, mouse tak ada. Cari mouse tu jap. Boleh detect tak mouse ni? Saya pakai USB mouse. Mana USB mouse ni? Tak detect USB mouse. Alamak, tak ada mouse. Macam mana ni ya? Boot sequence on board USB cerita cina on board lah. Ok, biasa nak kena tap lah. Ok, oh tekan tap. Take time, tekan tap. Man, ay, budak 8. Macam mana nak ubah dia? Down, up, down. Up, down. Page up, page down. Kiri kanan. Kiri kanan ni. Kalau cuba Sama-sama tukar. Man, day je. Bukan, ni bukan 9. Oh, tekan je. Tap. Day. Hari ni berapa bulan? 9. Ni 9. Okay. Susah dia begini. 2010. 10 tu je kot. Ni sekarang jam ku 11. 11 kurang 5 minit PM. Betul lah tu. Okay, boot sequence drive disket SATA operation smart dan double smart reporting drive. Okey, semua video primary video. Okeylah. Okey. So kita nak exit dia.
Okay. Tuan-tuan ni saya cari terpaksa apa tu format balik ni. Start window, tengok kemampuan prom boleh tak. Kalau tak, saya terpaksa reformat balik dia. Nah, tak dapat. Memang tak dapat, new window ada masalah. So, kita reformat balik lah. Okay, kita restart balik. Tekan F12 boot time ke tak? Boleh detect USB tak? Okay, USB device. USB device masuk ini key. Okay, boleh boot. So kita apa? Windows setup apa? Okay, so dia loading macam mana. Ok, dah masuk lah Windows. Ah, mouse pun ok. So kita install Windows 7 lah, sebab dia ingin tak besar install window ni. Kita format habis, full format lah. Okay, ambil window professional. Next. Okay, next. Advance, ada dua partition, 56GB 90GB. Dia ni lebih kurang 120 130GB 140. So ini rasanya hard disk 160GB ni sistem dia. Ok, so drive option kita just format lah. Ataupun kita delete dia. Ok, new. So dia akan buat satu sistem di situ. So kita ambil ni dah. Ok. Ok, so biar dia copy window. Laju juga ni, masalah. So kita wait and see lah. Ok, dah nak siap dah sikit lagi. Ok, siap lah. Masuk ni. Okay, kita cari personalize sekejap. Desktop icon. Okay, kita kasih ni. Okay, tengok dia punya properties. Dia auto-block. Okay, so, setting Intel Core dual. Okay, 3D3. Oh, patutlah. RAM 2GB je. Ini 24GB system. Okay, activate. Okay, siap, beres. So, kita explore jangan ni. Ada lagi dia punya ni file-file lama lah dari dengan ini. So no problem lah ini. Dan nanti kita install ni. Apa ni gambar? Oh, video-video enemy dia dah ni. Budak-budak lah. Apa lagi ni? Okay, beres. 45 sistem. Okay, so mau kasi manage ni jap buang NG ni. Okay, so itu sajalah untuk kali ni. PC yang tersedai dah rasanya 2 tahun lebih tersedai ni. Akhirnya dapat kembali. Bentuk dulu dia punya ni PC UPSU dia ni memang susah sikit nak cari ni. Dia punya bentuk gini. Sebab saya order hari tu, saya order cari-cari online pun memang tak ada. Memang susah dapat ni model ni. Yang ada pun apa tu, dia kata tak support address untuk hantar. Susah betul dia. Jadi yelah, ini pun ini sebelum PKP lagi. Di PKP 2 tahun kan. Macam 2 tahun dah 3 tahun kot.
Hai, ini PVP lah. Sebelum PKP lagi. PKP dah setahun, 2 tahun, 3 tahun ni. Lama sudah ni. Okay, baru dapat ini. Tapi ni harga dia mahal sikit lah. Sebab kita order kan. Bukannya memang susah dapat benda dari ni. Okay, so itu sahajalah untuk kali ni. Thank you for watching. Peace. Assalamualaikum.